Keluarga besar Corporate Communication Department Badak LNG mengadakan acara perpisahan sederhana untuk melepas seorang pekerja yang telah memasuki masa persiapan purna karya atau MPPK. Acara perpisahan berlangsung sederhana di Conference Room Corporate Communication Department Kamis 5 Juli 2018. Pekerja Corporate Communication Department yang telah MPPK ialah Simon Matira yang bekerja sebagai Officer Document Control di Legal Section. Apresiasi diberikan oleh PJS Senior Manager Corporate Communication Department Danar Andika kepada Simon Matira atas pengabdian dan dedikasi yang diberikan bagi Badak LNG selama 37 tahun. Silaturahmi yang telah terjalin dengan keluarga besar Corporate Communication Department diharapkan dapat terus dibina dengan baik. Di mata rekan kerja, Simon Matira dikenal sebagai sosok pekerja yang low profile dan bekerja dengan sepenuh hati. Pada kesempatan ini, Simon Matira bercerita bahwa awal bekerja di Badak LNG pada tahun 1980, ia bertugas sebagai security. Telah bekerja di Badak LNG selama 37 tahun, Simon Matira berpesan kepada rekan kerja untuk dapat bekerja dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih disampaikan atas seluruh dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama bekerja di Badak LNG. Mulai di situ saya masuk security sampai tahun 2013. Saya lah security nomor satu di PT Badak. Karena prestasi kerja saya bagus. Bahkan saya dikirim ke Jepang mengikuti lomba nasional tapi jatuh. Gitu. Jadi saya selama security nomor satu terus tidak pernah ada di atas saya sekarang saya. Jadi karena itu tadi, karena saya prinsip ini, bekerja tulus dan ikhlas, itu saya itu. Dan paling nomor satu, kejujuran. Nomor satu, kejujuran. Jadi untuk itu, jadi saya pesan kepada adik-adik semua, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam acara perpisahan ini diwarnai dengan peniupan lilin ulang tahun, karena tepat pada tanggal 5 Juli 2018, Simon Matira berusia ke-55 tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Liputan LNG TV.